Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nikola Surya Tumanto. Nah, begitu kali ini saya akan jalan-jalan sore di kawasan Jalan Malioboro. Ini tepatnya pagi ini tepat pukul 16.10. Nah, saya akan jalan-jalan. Ini saya mulai dari dekat PJL 3A 3B geser Yogyakarta. Ini saya mulai jalan kaki. Nah, ini akan memasuki zona 1 kawasan Malioboro. Nah, ini ada tentara-tentaraan. Ini jalan Malioboro ramai nih. Iyalah, malam minggu udah rame aneh. Banyak yang malmingan. Untuk saat ini sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Mungkin karena sudah mudah syarat untuk kepergian. Tidak kayak dulu kan, dulu kan sedikit sepi di sini. Ini ada batik scar. Nah, di sini di sebelah kiri kanan saya itu banyak tempat duduk untuk orang duduk. Nah, ini ada bis Trans Jogja. Jarang ya saya ke Jogja ya, ini karena saya pengen aja ke Jogja dan sudah lama saya juga nge-trip KRL, jadi sekalian aja saya sampai Jogja. Mungkin saya nanti balik ke Solonya pakai KRL ya, sebab kali malam yang itu 19.10 di dari stasiun Yogyakarta. Yang di sini ada kantor DPRD Kota Yogyakarta. Oke. Banyak orang yang naik otopet. Mungkin karena enak ya di sini. Kapan-kapan lah saya dari Solo akan bawa otopet. Ada bawa sepeda. Nah, ini di kanannya ada Ramayana ya, sudah bangkrut. Ini di depan saya ini ada Malioboro Mall. Kayaknya dulu pas belum dicat putih ya. Kasih dicat putih. Wih, juga loh. Tapi ramai.
sebentar lagi saya akan memasuki zona 2 area Jalan Malioboro. Pintu masuk ini tante Tia. Banyak sekali ya orang juga di Solo. Solo itu harusnya ditingkatkan lagi untuk pariwisatanya agar bisa seperti Jogja. Mungkin di sepanjang jalan Sampiati itu seperti buat seperti ini, seperti Jogja. Jadi ya bisa narik pariwisata yang datang ke Solo. Nah, ini ada penyewaan sepeda dari Jogja Bike. Ini mulai di kawasan tengah Jalan Malioboro tambah ramai orang. Untuk di sisi kiri Jalan Malioboro ini lebih ramai daripada sisi kanan. Kan kalau sisi ini kan kebanyakan orang mengarah ke titik nol Yogyakarta. Tuh yang sisi kanan tuh yang di sana cuman mengarah ke stasiun Yogyakarta. Ini ada Hotel Mutiara. Tidak kopir lah, tidak kopir kacau. Ini akan memasuki kawasan zona 3 Malioboro. Ini kalau biasanya kalau malam ya, kita malam itu ada pemeriksaan di sini.
Udah lewat kan? Nah, ini di kanan ini ada batik Dana Hadi, batik Kres, dan ini batiknya Solo. Ini ada Bank BPD DIY, Kantor Cabang Pembantu Malioboro. Di sebelah kanannya banyak Dilman, enggak ya Dilman juga. Dilman apa antung? Antung kayaknya. Banyak antung mangkal. Hujan nggak sih? Hujan loh. Waktu kacau. Hujan kawan. Dan ini ada untuk menitipkan sepeda. Memasuki zona 4 kawasan Malioboro. Ini ada Ramai Mall. Kayaknya mall baru. Baru tahu. Nah, ini ada Kampung Vaksinan Ketandan. Ini ada Ramayana. Pakai jas ini ya Ramayana yang di sana. Nah.
di sisi ini di sepanjang jalan Jawi Jaya lagi, jalan Malioboro sisi mana nih, selatan ya, selatan nih sudah banyak toko oleh-oleh seperti Pate, Bakpia, ya itulah. Nah di utara tadi ini lebih ke komersial. Di kawasan pasar Brimojo. Nah, pagi sih kita berangkat lagi, karena sedang berjalan pasar. Ini pasar Sriharjo. Ini berarti saya akan coba ke mana ya? Mungkin ke lokomotif sana, karena ada monumen lokomotif. Coba saya mau lihat. Aduh, kopi deh. Oleh
Pasar Sore Mayoboro. Oh, makanya kamu. Namanya liriknya. Ini saya sudah sampai di kawasan Lo Kilong Sambung di Jakarta. Nah, ini dia lokomotif saya. Tipe apa tuh? Makanya baru tahu saya. Ini tipe metal kayak ini, kayak cukup. Museum Benteng Presiden Yogyakarta. Ya, tapi stres aja. Wah, bagus tuh. Karena teman saya akan nyoba ngetrek menggunakan Transjogja. Mungkin ke Pantai Karang gitu. Bulan depan aja lah. Nah, ini udah mulai lengang di sini. Iya, rame. Ternyata ini ada wifi. Coba nanti saya nyobanya bukan. Apakah bisa? Lihat dulu di satu di atas tuh. Nah, di tiang apa tuh di depan itu? Nah, tuh. Ada wifi. Aduh, kopi dan. Nah, selamat. Itu ada BNI 46, ada apa nih? Empat ekor jauh, oh jauh. Nah, coba sini. Oh, ini Monumen Museum Serangan 11 Maret di Jakarta. Bagus ya, ikonik. Coba saya foto dari sini. Apa sih? Oh, itu. Nah, ini ada papan penuju arah. Ini di sini sudah masuk jalan raya. Jalan raya apa lupa, tapi baca loh. Ini ada bis nakoda, bis tunggal saya. Belakangnya ada salah tuh, apa tuh? Dulu pernah stage ada salah. Stage atau apa? Oh, sumber, nah, kok beda lah. Sumak 97.
sudah teman-teman, sekian dulu video vlog jalan-jalan sore saya di kawasan Jalan Malioboro dan titik 0 di Yogyakarta. Jika ada kekurangan penjelasan atau apapun itu, mohon dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nantikan video saya yang selanjutnya ke kota Yogyakarta. Pukul 16.30.